Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sedikit sama dididah, banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki tu barulah barakah ya. Pastinya welcome back to my channel Azlan MOD YAN. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia tak kira di mana saja anda berada, termasuk juga rakan-rakan daripada semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuk ke Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Singapura, semua mak marah yang tiasa dirahmati Allah. Tak sehat, jangan bertangguh, jangan berlengah, jumpalah pakar perubatan kerana mencegah tu lebih baik daripada mengubati. Dan mak hari ni nak buat nasi goreng. Nasi goreng pakai belah sajalah apa yang ada, bahan apa yang ada dalam rumah ni. Kebetulan ada kupang malam tadi tu, mak dia olahkan buat nasi goreng. Tapi sebelum tu kupang tu mak goreng, goreng dulu dah rebus, kita goreng. Lepas tu kita campurlah sayur, mayo, apa benda yang ada, jadi dah nasi goreng. Nasi goreng apa? Jomlah kita tengok. Okey, langkah pertama mak akan masukkan kupang mak. Baik, mak tak tutup eh. Dia akan dicicipkan. Okay, kupang nak digoreng, mak masukkan juga, mak terus masukkan cili dengan bawang putih telah mak titik tadi ya. Simple je nasi goreng ni. Ha, tu. Tu mak akan pecahkan telur satu biji. Okey, buang. Mak akan masukkan secukup rasa Maggi mak lah. Sekejap, kita kasih ni dulu. Nanti kita masukkan serbuk, sedikit serbuk kunyit ya. Okey, masukkan secukup rasa Maggi. Kita aduk merata. Taruh sedikit serbuk kunyit. Okey. Jangan tambah banyak lah. Itu kita boleh masukkan kita punya. Oh, lupa. Biskit dengan bawang Holland ni masukkan. Itu aduk merata. Nasi goreng cara mak ya. Dan tu kita masukkan nasi. Jauhkan sikit. Kita boleh makan dengan sup kambing ya. Hancur-hancurkan nasi ini dulu. Nampak tak besar dapur mak bergoyang. Kita mak masukkan mak minyak sawi. Masukkan kacang boncis. Mak semukan lah. Betul, kita aduk merata sampai dia layu lah. Sampai dia layu eh. Nasi goreng kupang kunyit. Nasi goreng kupang kunyit ya. Sampai layu, layu. Masukkanlah carrotnya. Nok carrot mak lumatkan halus. Kau masukkan semua. Lepas tu aduk. Biar dia sebati. Kita masaklah apa yang ada eh. Sayur sawi ni kalau dalam freezer tak dimasak habis. Dapur mak ni dia punya tempat tu baru. Kaki dia kecil. So yang bergoyang-goyang tu. Sebab kita belum lagi sampai masa nak buat yang kabinet tu eh. Kena tunggulah. Ni nasi goreng kupang kunyit. Tu aduk merata sampailah ni. Ni yang ketul-ketul ni kau hancurkan. Ni yang ketul-ketul ni. Masalah juga ketul-ketul ni. Nasi ni panas tadi. Agak lembik sedikit. Tu mak terpaksa lah. Kau dekat mana dah nak makan. Lama tu tak makan nasi goreng ni. Ni kita aduk lah merata dia. Sampai selesai ya. Sampai dia selesai. Iki nasi gorengnya dah siap. Nasi goreng kunyit lembek. Lembek tak lembek lah. Tapi memang sedap dimakan. Ni dah siap. Sekarang ni mak nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Azza banar. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Cobaan. Mau gua enggak? Ni. Wah. Kilo ono kupang eh. Panas. Nama sedap. Tau sos sikit.
Wah. Lalapan timun. Okeylah, sampai sini saja. Terima kasih yang menonton, terima kasih dah support, terima kasih atas segalanya. Jangan lupa jumpa anda di Puncak Kejayaan. Kurangkan kontroversi, tekatkan batasi, hiasi pribadi. Yang penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu, insyaAllah bahagia yang mengiringi. Okay, bye. Jumpa anda di Puncak Kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang you all. Nyam.